dilakukan di mana, konsepnya seperti apa? Konsepnya jelas kita ikutin apa kata kreatornya. Kreator kontennya kan ada, jadi kayak begitu lah, kita ikut aja gitu, sama mereka yang profesional untuk mengerjakan. Konsepnya ya, ada yang di studio dan ada yang di suatu tempat juga yang memang didesain untuk itu. Mas belum berani untuk ngomong tanggalnya? Enggak, karena memang rahasia. Oke. Okay. Ini kenapa sih maksudnya hubungan ini terlalu tertutupi sama enggak kamu sih, gitu? Enggak sih, mungkin bukan yang terlalu tertutupi ya, cuma maksudnya enggak mau punya rencana yang udah diceritain duluan gitu. Jadi mendingan kalau udah hamin berapa kan udah pasti gitu kan. Jadi kan enggak ada kendala, insya Allah dan semuanya lancar, itu yang kita utamain. Persiapan pernikahan sendiri sudah berapa lama? Terus gimana untuk kerjaan sendiri next dalam waktu dekat untuk melangsungkan ini sendiri, apa ambil cuti atau apa? Iya, produser pasti juga udah sangat mendukung dan apapun tulisan gue dia akan mendukung sama semua pihak. Persiapan berapa persen? 99,99%. Wah, siap. Lebih suka Ciki Perisnya atau? Apa aja sih pilihan dia persen? Tapi kalau untuk cantik, jujur? Semua cantik. Berarti bisa dibilang kalau persiapannya udah tinggal sedikit lagi, waktunya juga sedikit lagi? Iya, kan gue bilang segera, tapi kalau misalnya tanggal berapa gue gak tahu. Sebelum akhir tahun? Mancing dong. Udah kali ya? Thank you ya semuanya. Terbuka untuk media gak nanti? Untuk ya pasti dong. Acaranya ada berapa undangan mas resepsinya? Di Jakarta. Jakarta 500-an. Oh, dua lokasi. Berarti Bandung. Mengusung konsep apa sih kalau boleh tahu, ini bagian dari pernikahan impiannya si Ciki sendiri? Tadi kan udah kamu yang nyimak. Google aja mbak. Gak di Sunda mbak, Sunda, karena Sunda dan internasional. Ki, prosesi akan lo jalani menjelang pelaminan, apa ada acara apa namanya pingit-pingitan atau ada upacara? Gak tau deh, kalau itu gue gak tau dan gue belum tahu. Gue sih ikutin aja sama apa yang di instruksikan sama adat atau apa? Akan ada adat kental dalam artinya kalau Sunda kan ada memang. Gua nggak tahu, itu benar-benar gua nggak blank sih. Yang jelas, gua minta mohon bantu doanya semoga semua lancar dan semoga bisa mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Thank you. Ada tawar live di TV gitu enggak sih? Ada. Ini mau keluar deh.